out of the Bayur. Gudang pengolahan tiner ilegal yang berlokasi di Jalan Teluk Bayur, Kelurahan Priuk Jaya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten, ludes terbakar Kamis petang. Kebakaran diduga kelalaian pekerja saat melakukan penyulingan yang memicu percikan api karena memaksakan mesin dalam kondisi panas. Ledakan yang menimbulkan kobaran api besar berulang kali terjadi dari kebakaran sebuah gedung pengolahan tiner ilegal di Bayur, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten pada Kamis 22 Juli 2021 dan membuat kepanikan warga sekitar. Kebakaran hebat ini mengakibatkan seluruh areal gudang yang terdiri dari tumpukan drum berisi bahan kimia cair ludes terbakar. Tugas BPBD Kota Tangerang menerjunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran dan membutuhkan waktu 2 jam untuk memadamkan api. Terjadi kebakaran di wilayah Bayur. Ini kebakaran jenis pengolahan tiner. Jadi informasi terakhir yang saya terima, ini kebetulan lagi memindahkan tiner dari satu tempat ke satu tempat. Jadi mesin tersebut panas, akibatnya konten karena ada gesekan. Pekerja sudah berusaha dengan 4 tabung pemadam, tidak berhasil, akhirnya ditinggalkan. Pengelolaan tiner ilegal atau gimana, Pak? Saya nggak paham ya, karena ini di garis badan sungai. GSSS. Ya, ini garis pada sungai. Ini kebetulan masih PU punya, kayu pengairan. Oh, lahannya. Kalau lahannya. Ya, kalau kaitan dengan yang lain-lainnya saya nggak ngerti. Ya.